tak boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah. Tetapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis terhebat di dunia. Hanya kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa menjadi korban dan menjadi penulis takdir. Anda sendiri ini akan melalui padang pasir, tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan, setiap pagi untuk keajaiban hidup. Mencium anak-anak Anda, memeluk orang tua Anda, memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman Anda, bahkan ketika mereka menyakiti kita. Hidup yang hidup dalam diri kita masing-masing, bebas, gembira dan sederhana. Namanya dewasa untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan. Memiliki keberanian untuk mengatakan maaf. Memiliki sensitivitas untuk mengatakan, aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan I love you? Semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan, bahwa di musim semi aku bisa menjadi pecinta sukacita, dan di musim dingin pencinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal. Karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta dengan kehidupan. Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna. Tapi dia menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dengan ketenangan sang pemahat. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah. Yang terpenting jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan. Anda boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah, tetapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis terhebat di dunia. Hanya kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa menjadi korban dan menjadi penulis takdir. Anda sendiri ini akan melalui padang pasir, tapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan, setiap pagi untuk keajaiban hidup. Mencium anak-anak Anda, memeluk orang tua Anda, memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman
Anda bahkan ketika mereka menyakiti kita. Bahagia adalah membiarkan makhluk hidup yang hidup dalam diri kita masing-masing. Bebas, gembira, dan sederhana, namanya dewasa untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan. Memiliki keberanian untuk mengatakan maaf, memiliki sensitivitas untuk mengatakan, aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan, I love you, semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan. Bahwa di musim semi aku bisa menjadi pecinta sukacita, dan di musim dingin pencinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal, karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta dengan kehidupan. Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna. Tapi dia menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dengan ketenangan sang pemaha. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah, yang terpenting jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan. Tak boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah. Tetapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis terhebat di dunia. Hanya kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa, menjadi korban dan menjadi penulis takdir Anda sendiri. Ini akan melalui padang pasir, tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi, untuk keajaiban hidup mencium anak-anak. Anda memeluk orang tua, Anda memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman Anda, bahkan ketika mereka menyakiti kita. Bahagia adalah membiarkan makhluk hidup yang hidup dalam diri kita masing-masing, bebas, gembira, dan sederhana. Namanya dewasa untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan. Memiliki keberanian untuk mengatakan maaf, memiliki sensitivitas untuk mengatakan, aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan, I love you, semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan. Bahwa di musim semi aku bisa menjadi pecinta sukacita, dan di musim dingin pecinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal, karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta dengan kehidupan. Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna. Tapi dia menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dan
dan ketenangan sang pelahan. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah, yang terpenting jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan. Anda boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah, tapi jangan lupa bahwa hidup. Anda adalah bisnis terhebat di dunia. Hanya kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa menjadi korban dan menjadi penulis takdir. Anda sendiri ini akan melalui padang pasir, tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi untuk keajaiban hidup. Mencium anak-anak, Anda memeluk orang tua, Anda memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman Anda, bahkan ketika mereka menyakiti kita. Bahagia adalah membiarkan makhluk hidup yang hidup dalam diri kita masing-masing. Bebas, gembira, dan sederhana. Namanya dewasa untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan. Memiliki keberanian untuk mengatakan maaf. Memiliki sensitivitas untuk mengatakan aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan I love you? Semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan. Bahwa di musim semi aku bisa menjadi pecinta sukacita, dan di musim dingin pecinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal, karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta dengan kehidupan. Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna. Tapi dia menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dengan keterangan sang pemahat. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah, yang terpenting jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan. Anda boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah, tetapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis terhebat di dunia. Hanya kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan,
pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa menjadi korban dan menjadi penulis takdir Anda sendiri. Ini akan melalui padang pasir tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi untuk keajaiban hidup. Mencium anak-anak, Anda memeluk orang tua, Anda memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman, Anda bahkan ketika mereka menyakiti kita. Kamu dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha. Bahagia adalah membiarkan makhluk hidup yang hidup dalam diri kita masing-masing bebas, gembira, dan sederhana. Namanya dewasa untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan. Memiliki keberanian untuk mengatakan maaf. Memiliki sensitivitas untuk mengatakan, aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan, I love you. Semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan. Bahwa di musim semi aku bisa menjadi pecinta sukacita, dan di musim dingin pencinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal, karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta dengan kehidupan. Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna, tapi dia menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dengan ketenangan sang pemahat. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah, yang terpenting jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan. Anda boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah, tapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis yang hebat di dunia. Ini kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa menjadi korban dan menjadi penulis takdir Anda sendiri. Ini akan melalui padang pasir, tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi untuk keajaiban hidup mencium anak-anak. Anda memeluk orang tua, Anda memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman Anda, bahkan ketika mereka menyakiti kita. Bahagia adalah membiarkan makhluk hidup yang hidup, yang hidup dalam diri kita masing-masing. Bebas, gembira, dan sederhana. Namanya dewasa untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan. Memiliki keberanian untuk mengatakan maaf. Memiliki sensitivitas untuk mengatakan, aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan, I love you.
Semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan. Bahwa di musim semi aku bisa menjadi kecinta, bersinar cinta, dan di musim dingin pecinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal, karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta. Dengan kehidupan Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna, tapi dia menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dengan ketenangan sang pemahat. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah. Yang terpenting, jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan. Anda boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah, tetapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis terhebat di dunia. Hanya kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa menjadi korban dan menjadi penulis takdir Anda sendiri. Ini akan melalui padang pasir, tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi untuk keajaiban hidup. Mencium anak-anak Anda, memeluk orang tua Anda, memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman Anda, bahkan ketika mereka menyakiti kita. Bahagia adalah membiarkan makhluk hidup yang hidup dalam diri kita masing-masing, bebas, gembira, dan sederhana. Namanya dewasa untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan. Memiliki keberanian untuk mengatakan maaf. Memiliki sensitivitas untuk mengatakan, aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan, I love you. Semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan. Bahwa di musim semi aku bisa menjadi pecinta sukacita, dan di musim dingin pencinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal, karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta. Dengan kehidupan Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna, tapi yang menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dengan ketenangan sang pemahat. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah. Yang terpenting, jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan. Anda adalah melalui padang pasir, tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi untuk keajaiban hidup. Mencium anak-anak Anda, memeluk orang tua Anda, memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman. Anda boleh memiliki kekurangan, cemas dan bahkan marah, tetapi jangan lupa bahwa hidup Anda adalah bisnis terhebat di dunia.
Hanya kamu yang bisa menghentikannya dari kegagalan. Kamu dihargai, dikagumi, dan dicintai banyak orang. Ingatlah bahwa bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa kecelakaan, pekerjaan tanpa usaha, hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia adalah berhenti merasa, menjadi korban dan menjadi penulis takdir Anda sendiri. Ini akan melalui padang pasir, tetapi bisa menemukan oasis jauh di dalam jiwamu. Ini untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi untuk keajaiban hidup. Mencium anak-anak, Anda memeluk orang tua, Anda memiliki saat-saat puitis dengan teman-teman. Anda bahkan ketika mereka menyakiti kita. Bahagia adalah membiarkan makhluk hidup yang hidupnya hidup dalam diri kita. Masing-masing bebas, gembira dan sederhana, namanya dewasa. Untuk bisa berkata, aku membuat kesalahan, memiliki keberanian untuk mengatakan maaf, memiliki sensitivitas untuk mengatakan aku membutuhkanmu. Apakah memiliki kemampuan untuk mengatakan I love you. Semoga hidupmu menjadi taman peluang kebahagiaan. Bahwa di musim semi aku bisa menjadi pecinta sukacita, dan di musim dingin pecinta kebijaksanaan. Dan ketika Anda membuat kesalahan, mulailah dari awal, karena hanya dengan begitu kamu akan jatuh cinta dengan kehidupan. Anda akan menemukan bahwa menjadi bahagia tidak berarti memiliki hidup yang sempurna, tapi dia menggunakan air mata untuk mengairi toleransi. Gunakan kekalahanmu untuk melatih kesabaranmu. Gunakan kesalahanmu dengan ketenangan sang pemahat. Gunakan rasa sakit untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan. Gunakan rintangan untuk membuka jendela kecerdasan. Jangan pernah menyerah. Yang terpenting, jangan pernah menyerah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan pernah menyerah pada kebahagiaan, karena hidup adalah pertunjukan yang menakjubkan.